Ikhwan Fiddin Rahimahkumullah Pernahkah kita terbayang sebagai seorang mukmin Bahwa sebenarnya Al-Quran mempunyai peran yang sangat besar terhadap hidup kita Pernahkah kita merenungkan bahwa saat kita membaca Al-Quran terus menerus Kemudian ada perubahan besar di dalam hidup kita Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man an antikri wa masalati." Barang siapa yang sibuk untuk membaca Al-Quran, berzikir kepadaku dengan tanda buruk Quran sampai tidak sempat berdoa, maka Allah akan memberikan barokah. Allah akan memberikan rezeki yang lebih baik dan lebih utama daripada orang-orang yang meminta-minta dan berdoa kepada Allah. Kita enggak minta dikasih yang lebih baik. Kita sibuk membaca Al-Quran, gak sempat berdoa. Allah kasih yang lebih baik daripada orang yang setiap hari, setiap malam bersimpuh menghadap Allah berdoa, berdoa, berdoa. Tapi karunia Ahlul Quran lebih besar. Dari sini yang harus kita renungkan bersama sekarang ini adalah bacalah Al-Quranul Karim sebanyak-banyaknya. Setiap hari minimal satu juz, kemudian amati ada perubahan apa yang ada di situ ada perubahan apa yang itu terhadap rezeki kita? Ada perubahan apa dalam cinta kita dengan istri kita? Ada korelasi yang sangat besar antara tilawatul Quran dengan tumbuhnya cinta antara suami dan istri. Ada korelasi yang nyata antara Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan nurutnya atau jinaknya, sopannya anak kepada kita. Ada korelasi yang nyata saat siapa membaca Al-Qur'anul Karim, murid-muridnya menjadi anak-anak yang sukses. Ada korelasi yang nyata membaca Al-Qur'anul Karim bagi seorang pemimpin menjadikan rakyatnya mencintainya dan mendoakannya. Al-Qur'anul Karim saat dibaca, wallah, subhanallah, wallahu akbar, luar biasa. Anda saat tilawatul Quran, maka akan muncul mahabbah. Semua orang mencintai Anda. Anda saat membaca Al-Qur'an akan muncul haibah. Banyak orang mulai menghormati Anda dan juga ada segan dan ada sopan santun terhadap Anda. Anda saat membacakan Al-Qur'an, banyak hal yang berada di hati Anda, Anda inginkan ternyata Allah wujudkan lebih cepat dari apa yang Anda bayangkan. Anda saat membaca Al-Qur'anul Karim, Ikhwan Fiddin rahmakumullah, pada saat itu ingin mendapatkan perlindungan Allah lindungi. Maka dari situ luar biasa pada hakikatnya Al-Quran itu sangat sakti. Al-Quranul Karim itu lebih hebat daripada ilmu-ilmu pengasih. Al-Quranul Karim itu lebih hebat daripada ilmu-ilmu kedigdayaan. Al-Quran adalah mu'jizat kalamullahi ta'ala yang dimana kalimat itu wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulia dan Allah menjadikan kalimat-kalimatnya itu akan menjadi kalimat yang tinggi dan menjadikan kalimat-kalimat orang kafir menjadi kalimat yang rendah wa ja'ala kalimatal ladzina kafaruh yasfufla wa kalimatullahi hiyal ulia wallahu azizun hakim kemudian mari kita perbaiki dan kita amati mulailah melatih membaca Al-Qur'an walaupun hanya setengah juz, kemudian nanti bisa jadi satu juz, kemudian lihat ukuran keberkahan di situ akan naik dan turun seiring dengan kualitas bacaan kita. Sekali lagi rezeki kita, kecintaan kita, haibah kita akan naik dan turun seiring dengan jumlah dan kualitas tilawah kita terhadap Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.